Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arif Lukman di channel Tepak Leun. Dan kali ini saya punya batu-batu buat persiapan yang mau bikin aquascape pertama kali. Terus bahan-bahannya apa aja. Terus ikan ini saya udah punya nih beberapa batunya kayak gini. Ini batunya namanya batu laparok. Batu laparok ini cocoknya buat dibikin kayak tebing-tebing kayak gitu. Iya, ini batu laparok ini. Ya, tuh teksturnya bolong-bolong kayak bekas lava kayak gitu sih. Terus ada lagi selain batu laparok. Ini namanya batu erangga. Nah, ini namanya batu erangga. Tadi saya lupa habis beli ini. Ini batu erangga itu cocoknya buat kayak di gurun-gurun pasir, terus ada selokan kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada sandstone. Ini itu batunya cocoknya menurut saya kayaknya buat di kayak pertarungan di itu apa? Avatar, kayak di Avatar ya. Kayak di Avatar suka loncat-loncat kayak gitu kan. Nah, ini batunya nih, batu Avatar menurut saya ini. Terus ada lagi nih batunya selain batu. Ini dia fosil. Ya, saya beli ini tadi. Ya, ini fosil, cocoknya fosil sih kayak gini. Nah, ini tuh kayak buat bikin pinggiran tebing, terus nanti di belakangnya di sini kalau di pojokannya nanti ini dimasukin pasir, terus dikasih tanaman air kayak gitu. Ini batunya sih kalau dulu lagi zaman batu akik ini bisa dipakai batu akik. Serius, saya juga pernah bikin dari batu akik kayak gini nih. Nah, terus di sini juga ada lagi nih. Kebetulan aku belinya banyak. Nih, ini namanya Dragon Stone. Dragon Stone. Ya, ini kayak Dragon Ball, bukan Dragon Ball. Ini cocoknya kayak di mana menurut saya? Kayak di film-film Godzilla. Ya, ini kayak di film-film Godzilla. Terus nanti dibikin rata, cuman jangan terlalu tinggi-tinggi. Kalau ini mah cocoknya menurut saya. Ya, buat yang buat kalian yang persiapan ini, persiapin nih batunya. Ini bagus ya. Tadi beli ini saya itu tadi berapa? 80.000 sekilo. Ini ada hampir sekilo setengah. Lumayan mahal. Dan nah, ini juga nih, jangan lupa beli pasir. Ini pasirnya itu kurang lebih 1 kilo ada. Ini itu pasir silika ya. Ya, ini pasir silika namanya. Ini pasir silika cocoknya buat sama si Dragon Ball yang tadi, yang ini tuh kan agak-agak mirip tuh. Ya, jadi kayak di padang-padang pasir atau padang-padang Arafah kayak gitu. Kalau bingung-bingung bikin settingannya kayak gimana, ini tinggal pakai pasir ini, aquascape pasirnya rata, langsung kasih tulisan, kasih tulisan Mekah sebelah sana kayak gitu. Nah, ini juga nih pasir, ini pasirnya namanya pasir Malang, cuman yang kebetulan saya belinya yang halus. Kalau pasir Malang ini warna hitam kan identiknya masuk ke warna-warna yang lainnya. Nah, kalau pasir Malang menurut saya cocoknya mah ke yang ini, ke sun panel. Enggak. Ini sandstone. Ya, ke sandstone cocoknya menurut saya ya. Nanti kita mau setting-setting aquascape nanti aquascape yang punya saya dilihatin sama teman-teman kalian ya. Dan ini juga ada satu lagi nih. Ini tuh pasir apa ya, saya juga lupa lagi sih tadi beli. Pasir Jambi ini asli dari Indonesia namanya. Pasir Jambi, nggak kayak tadi batu yang ini. Ini mah kan sandstone. Nah, kalau udah semuanya persiapin dari batu, terus pasir,
kalian tinggal beli akar-akaran buat apa? Buat bonsai. Buat bonsai kecil-kecilan ini udah ada contohnya nih. Bagus kan? Iya, ini tuh tadi itu aku beli harganya 120 ini teh. 120 batunya batu erang laparok ini batunya. Bolong-bolong kayak gitu. Nah, ini kan kalau mau kayak gini tuh susah nih. Tuh mau bikin menempel juga ini. Ini sih sebenarnya tempelan cuman rapi bagus yang ngerjainnya. Kalau akar aslinya mah enggak ada yang kayak gini. Jadi bonsai berapa puluh juta ya. Ini mah cuman saya beli tadi 120. Ya 120 yang ada bolong-bolong kayak gini. Tuh. Kelihatan kan? Nah, aku juga beli dua nih. Beli dua. Yang satu lagi mah kayak gini bonsainya. Tuh. Ininya mah dari apa? Oh, ini teh dari batok kelapa. Ya, ini dari batok kelapa. Terus yang ininya sama akarnya, ini nama jenis akarnya akar rasmala. Ya, itu akar kalau di aquascape itu paling good pokoknya katanya sih. Cuma saya enggak belum mendalami sih kayak gitu. Kalau kayak gini mah. Ini batunya juga sama laparok nih yang paling murah. Nah, nanti kalau udah semuanya dipersiapin, kalau mau bikin aquascape, kalau nanti kan tadi juga saya baca-baca, pertama itu pasir dulu diamparin, terus dikasih ini sob ini. Nah, udah kayak gini kasih batu-batu di bawah-bawahnya biar agak kelihatan di mana kayak gitu. Nanti adalah buatan saya punya good ya udah ya. Sekian dulu dari penjelasannya. Ini adalah barang baru saya. Kalau yang mau beli aja. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.